termecan. Ada transaksi itu nanti datang kedai tak bawa duit ya. Di antara ongo shop dan juga merchant. Bagaimana sistem bayaran, berapa lama bayaran itu diperoleh dan sebagainya. Tetapi untuk peringkat awal ini, selain daripada produk-produk yang kami rancangkan di sini, saya melihat oleh kerana sistem e-wallet ini adalah merupakan satu sistem ekonomi, satu sistem yang baru sebenarnya. Mungkin di kawasan Kuala Lumpur dan di kawasan mana-mana utama, cerita bayar bil pakai yang tu ni, dah tak pergi pejabat pos ni, adalah dah satu benda yang biasa. Tetapi di kawasan-kawasan luar bandar, dia agak sedikit luar biasa. Okey, maka antara saya itu, pihak Ongoshop mengambil satu inisiatif bagaimana untuk melatih pada peringkat awal ni menjadikan community, cashless community ini sebagai satu budaya dalam hidup. Kami akan memfokuskan pada dua produk yang paling utama. Yang pertama ialah produk untuk top up daripada telco. Semua telco. Siapa sini pakai top up? Dua sini tahu. Yang mana pakai top up? Okay. Yang pakai top up tu tiap-tiap minggu dia memang nak kita top up ataupun sebulan sekali. Kalau dulu dia top up beli kat kedai, sekarang dia beli top up di dalam Ongoshop. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga boleh membayar apa kita bil. Bil api, bil air dan sebagainya juga melalui platform yang sama. Ini dua produk yang saya insyaAllah saya akan implement sebaik selesai sahaja lengkap semuanya sistem apps ini. Dua produk ini kami akan lancarkan dengan dengan secepat mungkin. Lepas tu nanti dia produk dia ada produk strategi dan kita nak masuk perlu kepada musim zaman bulan puasa, musim puasa dan juga hari raya. Di sini saya mengharapkan kehadiran semua IPS-IPS yang berkaitan dengan kuih raya dia, baju raya dia, perhiasan raya dia. Maka di sinilah saya melihat adalah merupakan sebagai ujian yang pertama. Di dalam maknanya Ongoshop menjalankan perniagaan ini bersama dengan komuniti yang kami telah tentunya. Jadi boleh war-warkan kepada kawan-kawan yang lain yang buat kuih bahulu, kuih apa juga kuih maknanya untuk segera mendaftar dengan keadaan yang saya rasa yang sangat mudah pada hari ini. Kerana kontrak ni kita menetapkan dalam certain maknanya dalam satu bentuk berapa jumlah. Mungkin target kami setelah 300 beto yang mendaftar mereka awal ni, keadaan itu nanti dia akan jadi lebih bukan kata lebih rumit, tetapi tidak semudah daripada peringkat yang awal mendaftar ini. Ya?